Halo guys, jumpa lagi di video kali ini. Jadi di video ini saya akan mengajak kalian untuk naik ke sebuah gunung di Timor Leste. Nah, gunung ini sudah sangat terkenal, yaitu Gunung Cristo Rey. Pagi ini sekitar pukul 5.50 ya, kami kumpul para komunitas hiking Timor Leste. Nah, komunitas ini terdiri dari para pengusaha Indonesia yang di Timor Leste, para pimpinan BUMN beserta karyawannya, ada juga dari imigrasi, dari atase kepolisian, atase pertahanan keamanan, dan banyak lagi instansi yang lain ya. Kami di sini tergabung dalam suatu komunitas hiking, ada juga untuk pingpong, ada juga untuk golf. Intinya kami di sini bersama-sama untuk berkumpul, menikmati indahnya alam, dan juga untuk berolahraga. Oke, di sini kita akan bersama-sama ya naik gunung pagi ini, dan tentunya kita akan mendapati udara yang sangat segar, pemandangan yang sangat indah dan luar biasa ya. Jadi jangan ragu-ragu bila ada yang mau naik ke gunung ini. Sangat aman ya, kalau menurut kami ini sangat aman. Komunitas ini sendiri dipimpin oleh Pak Victor ya, Pak Victor dan Pak Apin ya. Mereka berdua ini adalah pengusaha-pengusaha dari Indonesia yang sudah cukup lama di Timor Leste. Di sini kami acaranya itu setiap hari Sabtu dan juga hari-hari libur, karena memanfaatkan waktu dari pekerja-pekerja atau para pimpinan BUMN yang akan menikmati hari liburnya sambil berolahraga, sambil menikmati alam. Dan di sini kita sudah sampai di puncaknya gunung, yaitu sangat indah, ada hamparan pegunungan yang luas, laut yang biru, dan tentunya sangat menyejukkan mata ya. Coba teman-teman bisa lihat keadaan di sini dengan udara yang sangat sejuk, matahari juga baru terbit, suasananya sangat sejuk, segar, dan inilah kami menikmati alam bersama-sama. Teman-teman bisa lihat di sini ya, rumputnya yang hijau, pohon-pohonnya juga yang hijau, dan inilah keindahan alam yang sangat luar biasa. Kita wajib mensyukurinya. Buat teman-teman juga yang naik ke sini, jangan lupa membawa air mineral ya teman-teman, karena pasti akan haus. Jadi ya disarankan membawa minimal itu 600 ml ya, dan harus memakai sepatu biar jalannya aman. Di sini saya sangat menikmati indahnya alam pagi dengan matahari yang baru terbit, udara yang sangat segar, dan pemandangan yang sangat-sangat luar biasa indah. Ya, setelah dari puncak ini kita akan turun, dan masih ada lagi beberapa spot ya untuk kita bisa foto-foto, dan jalannya juga menurut saya sangat aman, tidak terlalu
curam dan membahayakan ya. Karena di sini yang ikut komunitas ini tidak semuanya muda, ada juga yang sudah berumur tapi masih semangat, masih kuat. Dan itu dia, di sana di ujung laut itu ada kecil, tampak kelihatan kecil, yaitu patung Cristo Rey. Ya, patung Cristo Rey terlihat sangat jelas, sangat indah di sana ya. Dan kita akan terus turun, kita akan menuju satu spot lagi yang sangat bagus ya untuk kita foto-foto dan melihat pemandangan. Dan ini dia, kita sudah sampai di salah satu spot yang sangat bagus. Ada batu-batunya di sini, bisa terlihat ya, sangat keren sekali teman-teman. Dan setelah itu kita terus turun sambil menikmati pemandangan. Jalannya juga tidak terlalu ekstrim seperti yang teman-teman lihat ya. Di sini juga ada anak kecil, tentunya sangat aman. Ada pasangan suami istri juga, jadi ramah terhadap siapapun. Ya, seperti terlihat kita sudah tiba di paling bawah dari gunung ya. Kita akan sampai di jalan di sini. Jalan di sini itu belum diaspal ya, karena jalan ini biasanya dipakai untuk balapan, infonya seperti itu, balapan motor dari warga sekitar sini. Dan kita juga berjalan menyusuri pantai yang sangat indah, dan kita akan tembus di gunung Cristo Rey atau di patung Cristo Rey. Di sini kita juga bertemu dengan warga asing yang dari luar yang menikmati alam, dan kita akan naik terus. Nah, sampai di sini adalah tempat untuk menuju patung Cristo Rey. Setelah itu kita turun, yaitu anak tangga yang menuju Cristo Rey. Dan di sini kami karena sudah capek jadi naik kendaraan umum ya. Di sini ada mikrolet yang membantu, tapi masih bisa jalan kaki, karena kalau jalan kaki ya masih sekitar 3 kilo lah dari Cristo Rey-nya menuju ke tempat mobil parkir kami, atau dekat kafe Kasbar. Nah, di sini juga ada teman-teman yang sudah berkumpul yang tidak sempat naik ke atas gunung tadi. Oke, demikianlah teman-teman, bagi yang suka hiking silahkan, ini adalah salah satu tempat hiking terbaik menurut saya di Timor Leste. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.